Kembali dalam Isme Channel, kali ini dalam segmen Numeric Keypad kita ingin review X910 MoFi Wireless Numeric Keypad. Oh, terbalik dia punya kotak ni. Dan bagi aku, kelebihan menggunakan keypad ini, sekiranya korang menggunakan keyboard yang tidak mempunyai keypad ataupun ingin mengasingkan di antara keypad yang sebelah kanan, standardnya sebelah kanan, and then tukar kepada keypad sebelah kiri pula, maksudnya in term of flexibility serta wireless, korang boleh mendapatkan MoFi keypad. Ha, ini merupakan dia punya keypad ni, memang sangat-sangat cute, kecil, and then kita akan try untuk menggunakannya. Ya, korang perlu hanya menggunakan USB dongle serta AAA battery. Cuma macam penggunaan AAA battery ni bukanlah aku macam syorkan sangat pun lah. Lagi best kalau dapat rechargeable, tapi tidak mengapa, dengan harga yang serendah RM50 hingga RM70 ni, korang boleh dapat this MoFi keypad. Caranya senang saja untuk connect, iaitu dengan memasukkan korang punya dongle ke dalam korang punya komputer. Apa yang korang akan dapat melalui MoFi ini iaitu keypad dan juga dongle. Itu sahaja. Seterusnya kita tengok kepada desain MoFi ini. Kalau korang tengok di sini, ini merupakan desain yang dihasilkan oleh MoFi. Memang sangat-sangat elegan, sangat-sangat sweet, comel, yang sesuai untuk dijadikan sebagai hiasan juga untuk korang punya desktop. Sekiranya korang menggunakan keyboard yang jenis kecil ataupun 61 key, 68 key, memang keypad ini sangat sesuai untuk digantikan dengan korang punya keyboard. So in term of penggunaan dia ni, kita try untuk tekan. Clicking dia ni bukanlah seperti korang menggunakan mechanical keyboard pun, tapi untuk menulis nombor dengan cepat memang sangat-sangat best, kerana dia punya key ni macam seolah-olah korang menggunakan typewriter begitu. So in term of speed tu, dia mempunyai speed yang standard, iaitu sebanyak force 60 hingga 70 gram of force untuk menekan setiap key dia ni. Dan kita bukanlah perlu secepatnya mungkin pun, tapi just untuk standard kepada pengiraan tu pun sudah memadai. Yap, memang sangat smooth. Wow. So apa yang aku boleh katakan, bila korang menggunakan keyboard ini, rasa seperti retro dan juga dapat menghiasi korang punya desk dengan this kind of keypad. Ketahanan dia mengikut battery capacity. Sekiranya korang menggunakan battery yang memang sangat-sangat power, dan penggunaan dia boleh sehingga 10 hingga 20 jam ataupun berhari-hari jugalah, sebab dia ada sistem untuk auto off, dan juga bila korang tekan balik, dia akan auto on semula. Sama ada berbaloi atau tidak, bagi aku memang sangat-sangat berbaloi, kerana korang tidak memerlukan sebarang kabel untuk connect dan tidak serabut, serta korang boleh asingkan di mana sahaja yang kesesuaian untuk korang menekan key ini. Jadi itu sahaja pada aku. Thank you very much for watching. Sekiranya korang ingin membeli, just click link down below untuk sebarang pembelian.